الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan majlis ini sebagai sebahagian daripada jalan menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, "Man sallaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Bayangkan tuan-tuan, bukan senang dia nak berada dalam madri ilmu. Saya dari madri bani sampai sini sejam setengah, 7:30 keluar, pukul 9 dia dah sampai, termasuk sesat. Alhamdulillah, bukan senang. Maknanya kita datang juga tuan nak hidupkan materi itu, sebab Nabi SAW jadikan pintu-pintu syurga. Tuan-tuan puan, Allah sebut dalam Al-Quran, "Bismillahirrahmanirrahim, minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Daripada puasa, khususnya di bulan Ramadan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak daripada kita tak lain dan tak bukan ialah at-taqwa. Maksudnya tuan-tuan, Allah tak kita ini jadi orang yang mengejar syurga Allah Azza wa Jalla dalam semua aspek. Bulan Ramadan, mic betul-betul ya. Yang pegang lah bah. Frekuensi tak bagus. Dia puasa dulu kan. Yang tu dia tu ayah lagi bagus tu saya tu ayah lah. Lagi putus-putus. Dia kacau stik. Oh, ada. Okay. Halo. Kena balik dari awal lah ni. Kalau rakaman ni start balik dari awal tu tuan. Tuan-tuan, macam yang saya katakan tadi, bulan Ramadan kita nak kejar ketakwaan. Nak kejar macam mana kita nak masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan bulan yang paling mudah Allah buka langsung. Bahkan Allah kata apa? As-siyamu jannatun. Puasa itu jalan menuju syurga. Puasa itu mengajak kita untuk buat benda baik. Itu sebab pada bulan Ramadan, tuan-tuan, Allah banyakkan beri masa kepada kita untuk beribadat. Untuk berpuasa, pastilah. Untuk beribadat di waktu malam, iaitu bertahajud, pastilah. Untuk datang masjid, Allahu Akbar, masjid tak sokir lah, tuan-tuan. Awal Ramadan, saya parking dekat 1 km, tuan-tuan. Nak pergi ke masjid, penuh orang, tuan-tuan. Jam. Kita padahal dah biasa pergi kat masjid tu ceramah, tuan-tuan.
Tak ada parking luar juga. Sebab parking penuh, tak boleh masuk. Last kali jalan kaki. Oh, bagus juga lepas buka puasa kita jalan kaki tu kan. Sampai-sampai semayang tak boleh masuk tuan-tuan. Ya Allah, duduk dekat tepi tongkat. Ha? Kalau Ustaz Dasuki kata hadiah semayang atas pun atas bonet kereta. Sampaikan kalau masjid tu boleh bercakap, nescaya masjid sekarang ini berada dekat ICU. Terkejut. Oh, ramai gila. Mana datang manusia? Itu hari pertama. Hari kedua makin kurang, hari ketiga makin kurang, hari keempat aku tengok dah boleh main futsal tuan-tuan. Masjid yang sama. Sebab apa? Sebab manusia ini tuan-tuan mudah lupa. Itu sebabnya di bulan Ramadan ni cuba kita muhasabah. Kita ni alhamdulillah Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah dah maklum, manfaatkanlah segala nikmat yang aku bagi pada kamu sebelum datangnya ajal. Maksudnya datang ajal tuan-tuan, ni kita ni berada dalam bulan Ramadan dah, beruntung, bersyukurlah tuan-tuan. Ada kawan kita sebelum Ramadan Allah ambil umur dia. Sebelum Ramadan. Betul tak? Seminggu. Antaranya sahabat sakit kami daripada UM, Universiti Melayu, Profesor Dr. Johnny Tamkin. Pakar ekonomi. Allah ambil umur dia sebelum masuknya bulan Ramadan. Berapa hari dia lagi? Tuan-tuan tengok, Allah ambil umur. Ada yang Allah ambil malam nak puasa tuan-tuan. Malam ni tarawih. Sebelum pergi tarawih, on the way nak pergi, accident. Tuan-tuan, Allah ambil umur dia. Ada yang Allah ambil tengah-tengah bulan Ramadan. Ni tengah puasa ni, Allah ambil umur. Makna tak sempat nak habiskan sebulan bulan Ramadan tuan-tuan. Jadi kita patut bersyukur dengan adanya alhamdulillah aku dah masuk bulan Ramadan. Aku nak buat apa? Maka kita tak lain dan tak bukan nak kejar syurga Allah yang Allah janjikan tuan-tuan. Apakah dia? Tak lain dan tak bukan untuk memastikan masuk syurga ini, perkara paling penting hati tuan-tuan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit, Allah tambah penyakit. So sekarang bulan Ramadan, bulan untuk cuci hati tuan-tuan. Kita nak takbur. Antara penyakit hati kita faham tak? Antara penyakit hati takbur, sombong. Apa yang kita boleh dapat daripada sombong? Saya pun tak faham tuan-tuan. Kalau tengok orang ni sombong, sombong ni sia-sia tuan-tuan. Kalau kita tengok orang sombong, sombong ni menyebabkan orang benci kita, Allah pun benci kita. Kalau ikutkan Imam Al-Ghazali, sombong dengan harta, apa kita dapat? Harta bukan milik kita tuan-tuan. Harta bukan milik kita. Ia adalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla. Pinjaman. Bahkan kalau kita tengok ada orang dia kaya, tapi sampai masa Allah ambil umur dia, Allah ambil dia punya harta. Tak ada. Miskin. Saham jatuh. Ada dah. Sekarang ni kalau kita tengok apa, saya jumpa dengan orang jaga Petronas. And dia kata Ustaz, yang jaga Petronas sekarang ni, dulu sedap. Duit masuk banyak Ustaz. Sekarang ni duit. Minyak naik turun kan. Setiap minggu. Dia kata Ustaz, teruk Ustaz. Kadang-kadang rugi sampai 120 ribu. Kami rugi dia kata. Bahkan sekarang ni 60 orang dah tinggal balik, tak nak dah bawa apa ni jaga apa stesen, bagi balik pada Petronas. Sebab apa? Tak mampu dia kata, tak larat dia kata, time naik kita sedap dah sikit, time jatuh mati kita Ustaz, tak cover dia kata. Tapi tuan-tuan nak kata Allah boleh ambil anytime, sekejap kamu ada duit, kejap tak ada duit, itu biasa. Itu sebab kita tak payah sombong dengan harta kita. Kita duit ada ni, semua tu bukan milik kita. Pernah sekali tuan-tuan kita nak sombong apa? Sebab harta yang Allah bagi ni adalah pinjaman Allah. Dan Allah nak tengok macam mana kamu manfaatkan harta tersebut. Tu yang Nabi SAW pesan, wa at'imu ta'am, bagi makan, sedekahkan, hartakan, zakatkan, wakafkan. Ni bulan Ramadan tuan-tuan. Sebab Allah nak tengok sejauh mana kamu gunakan harta itu ke jalan Allah. Tu kalau kita nak sombong dengan harta, sia-sia tuan-tuan. Pernah sekali tuan-tuan, saya makan pagi dekat apa salah sebuah kedai lah, dekat Seri Putra tu, kedai mamak. Minum air je pagi tu. Sepatut minum kat rumah, tapi ada masalah sikit, tak jadi, kita minum kat luar. Jadi bila minum kat luar tuan-tuan, kawan pula tak datang. Siapa dia? Dr. Farid Ravi. Saya punya kawan baik dah tu. Minum pagi teh tarik ni memang terbaik tuan-tuan. Sebab dia sama-sama kulit, dia cakap bahasa umbunda. Yang ni acah-acah pun datang power punya apa ni teh tadi. Tapi dia tak datang, saya minum seorang. Bila minum seorang, kebiasaannya ada makcik ni dia akan jual keropok. Tuan-tuan. Jual keropok.
Selalunya kalau makan dengan family apa, kalau order makcik jual keropok, isteri akan beli. Saya yang akan bayar. Itu biasa tu kan. Jadi bila dia beli, saya bayar, kita ambil. Hari tu entah macam mana makcik ni datang. Dia datang-datang minta, "Ustaz, belilah saya jual dua, RM18 tu Ustaz." RM18 dia beritahu. Bayangkan tuan-tuan, saya entah macam mana hari tu, hati tak bagus lah. Saya pun kata, makcik ni datang pula, baru ni beli dah. Dalam hati ni. Kalau ada isteri tu, dia tunggu beli, dia kata, "Okey kat makcik dua." Dia tu ambil beg, dia buka, dia ambil duit saya. Bayar. Kita pun tak cakap apa sebab dia tak menerima kita. Dia direct dengan rumah kita. Dia dengan kementerian kewangan lain tuan-tuan. Dia minta aja tuan-tuan. Jadi, rumah saya tak cakap banyak, dia beli. Sebab lepas tu dia balik, dia akan bagi jiran, dia akan bagi bibik, dia akan bagilah siapa-siapa yang dia nak bagi, ikut dia lah. Tuan-tuan. Menteri kebajikan pula dia. Jadi tak apalah. Hari tu dia menerima kita. "Ustaz, belilah Ustaz." "Allah, saya kata saya beli. Baru ni rumah saya dah belilah." "Alah Ustaz, RM8 dapat dua Ustaz. Dulu kita jual RM20 ni, RM28. Tak apa makcik. Dalam hati kan, "Ya Allah makcik, belah lah makcik." Dalam hati kita. Dalam hati ni, dalam hati. Sombong tak ilah. Ya Allah. Saya belajar kan tu. Tak apalah. Saya pun pergi. Ada program, ada urusan kat UKM. Lepas tu saya tu pergi ke immigration Putrajaya. Parking dekat parking immigration tu, buat urusan saya semua selesai, balik. Bila nak balik tu tuan, bawa, hari tu saya bawa kereta panjang, kereta besar, panjang. Bayangkan kita pusing kereta tu, tak perasan kereta sebelah ni ada. Tapi tak macam mana saya, bila kita bawa kereta panjang, sepatutnya kita nak keluar, dia tak boleh keluar terus. Dia kena ambil side, terus masuk kiri. Saya tu potong dua tu kan. Kona tu kiri. Tarik. Oh, ya Allah, duit aku kan. Tarik. Berhenti tu ke tepi. Bila turun, saya pun tengok kereta. Ya Allah, tuan-tuan. Bermula daripada pintu belakang tu, pintu depan. Tarik betul-betul sampai ke bonet belakang. Tarik. Sampai kena rim saya pun kena juga sikit. Rim memang tak boleh nak ubat lah. Kena tukar rim baru. Tarik. Allah Akbar. Panjangnya. Memang panjang sebab dia panjang gitu. Saya pun tengok kereta yang sebelah saya, yang saya langgar tu. Rupa-rupanya kereta tu adalah kereta Proton Saga 84 tu. Tahun 84. Kau tahu macam mana dia punya bumper? Besi semua tuan-tuan. Proton Saga awal-awal keluar tu. Tengok. Rupanya ada seorang Cina dalam tu. Pakcik Cina. Dia pun keluar. Haiya. Tak ada lempah kena kereta. Saya ingat kereta warna biru-biru. Biru-biru pun nak kata biru. Dah warna pun dah luntur habis tuan-tuan. Aku pun tak ingat warna apa dah. Kata wish dia kata. Kata ayah tak nampak ini kata. Allah tu sorry lah. Saya tak perasan tadi saya banyak letih. Oh, saya pusing Allah minta maaf. Berapa ini mau bayar? Saya pun tengok. Dia pun tengok. Ayah ini tak ada apa mah. Dia tengok. Ini semua besi. Memang besi betul. Lepas tu kemik tak ada langsung. Hak ni kereta zaman dulu tuan-tuan. Besi murah. Semua besi. Tuan-tuan, dia punya tu lekat saya punya cat. Putih-putih lekat. Dia buang cat hilang. Kemik pun tak ada. Saya punya, dia kata apa? "Haiya, you fikir tu you punya keletau. You punya keletau banyak telur." Memang betul. Saya pun tengok, ya Allah, sedih betul. Kita orang lelaki tu tak boleh tengok kereta calar kita pening pun ada tuan-tuan. Terus bawa kereta pergi kat depan UKM, dia ada satu kedai. Kedai Cina, Glass Freak. Dia memang cat kereta-kereta yang orang kata apa? Yang elok sikit lah kan? Dia punya cat-cat mahal tu elok sikit. Kita tanya dia berapa ni? Dia pun tengok, "Haiya Ustaz, ini akhirnya tahu banyak. Ini warna pearl. Dia putih bukan putih biasa, putih pearl. Pearl ni apa benda? Mutiara. Ini ya, banyak mahal. Berapa? Kita pun tanya berapa. Haiya. Bunyilah dia cakap ke tu. "Ah Ustaz lah, ini ya, kalau itu biasa ini berharga RM2,500 lah. Tapi ya Ustaz punya harga RM1,800 last lah Ustaz. So, sikit lagi RM1,500. Ay Ustaz mati. Dia tu mati gitu lah. Dia kata RM1,800. Saya pun dah cakap apa. Okey lah RM1,800. Tuan-tuan tengok. Saya pagi tadi saya tolak RM18. Makciknya sebab dalam hati ada sombong sikit bang. Sombong aku ni ustaz sombong. Korang lagi teruk kan. Ustaz ni yang gambar Quran, baca Quran, tahu hadis, ada sombong. La ilaha illallah. Malu aku tuan-tuan.
Tuhan ajar terus. Pagi tolak makcik punya apa nama keropok RM18, tengah hari saya kena bayar atas kesalahan saya RM1,800. Ha, kama tadinu tudan, hang buat ke orang, Allah bagi balik. Tuan-tuan, belajarlah daripada kesilapan. Itu sebabnya tak payah sombong. Duit ni milik Allah Ta'ala. Allah boleh ambil walaupun hanya dengan kesilapan yang sangat kecil. Oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dikasihkan, apa yang kita nak sombong sangat dengan harta kita? Tak payah. Dengan ilmu. Lagilah, ya Allah, ilmu. Sombong dengan ilmu. Macam mana kalau awak nak kejar syurga? Kejar saya tu tak apa. Dah dapat dah tu yang atas. Peluang meraih syurga. Macam mana nak kejar syurga kalau hati teruk? Sombong dengan harta. Yang kedua, sombong dengan ilmu. Ilmu, tuan-tuan, lagi kamu kaji, lagi tak ada ilmu. Percayalah cakap saya. Tuan-tuan, tu terang saya cakap, ilmu ni takkan habis. Lagi kita belajar, lagi kita tak faham, lagi kita belajar, lagi kita mengkaji, lagi kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Contoh, saya masa saya buat PhD. Saya banyak tajuk-tajuk saya masa master dan PhD pelik-pelik, tuan-tuan. Kebetulan, nasib saya macam itulah. Masa buat masters, buat tajuk penglibatan non-muslim dalam sistem pentadbiran negara di Malaysia. Yang dipanggil tahalul siasi. Yang berlaku sekarang kan? Tahalul siasi. Dah bincang dah. Boleh tak boleh. Hukum dah ada dah dalam bincang tu. Dalam bahasa Arab panggil isti'anah bi-ghairi muslimin. Okeylah. Dapat tesis terbaik. Cuma masa nak buat masters, masa tu saya dapat cuti belajar daripada UKM. UKM pula minta saya buat tentang fatwa makanan semasa, penentuan hukum makanan ubah suai genetik, GMF. Ni berkaitan dengan sains pula. Nak tentukan lembu yang dalam lembu ada DNA babi. Tengok lembu tu memang tak ada babi, memang tak nampak pun hidung dia berhidung babi, tak ada, tak ada. Ramai orang mitos dia kata ini lembu yang ada campuran babi. Tak ada. Sekarang ni tak ada jenis tu. Dia masuk DNA, guna DNA lembu. Susunya sikit. Dia ambil, nak bagi susu banyak, dia ambil macam mana? Dia rekombinan kan? Dia ambil, apa nama, DNA babi. Genetik babi yang ada susu ni, susu banyak. Babi susu banyak, tuan-tuan. Itu sebab babi paling banyak di pasaran. Betul? Kasut babi, kulit babi, lemak babi, gelatin babi, everything from babi. Babi ni, dekat 80 produk lebih dapat diguna pakai dalam produk manusia. Bahkan dibincang pula nak guna buah pinggang babi boleh satu hari nanti. Dah ada orang buat. UIA, seorang pensyarah masa saya dengan buat PhD, saya jumpa dekat library. Saya tanya, you buat tajuk? Saya doktor actually. Oh, you buat kajian apa? Dia dah doktor, buat PhD pula. Tajuk dia penggunaan buah pinggang babi dalam manusia. Ha, memang astagfirullahaladzim. Ramai astagfirullahaladzim. Memang sekarang kau cakap sebab kau buah pinggang elok. Bila dah tak ada buah pinggang, apa yang nak buat? Dah kena dialisis. Kena dialisis, kau tahulah betapa seksa ni, tuan-tuan. Kesian, Allah dah uji tu kan. Tengok kawan-kawan kena dialisis. Dia tak cukup, habis urat-urat dimasukkan. Tuan-tuan, nak tukar. Tak ada pilihan. Itu sebab di Malaysia, fatwa kita membenarkan pemindahan organ. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i betul, memang tak bagi. Imam Syafi'i tak bagi. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi membenarkan untuk memberi kehidupan kepada orang lain. Ha, ni fatwa-fatwa dia ni. Tu buat fatwa ke Malaysia boleh. Masa apa Ustaz Azhar Idrus dia kata-kata haram tu, jadi mengganggu jugalah. Lepas tu bincang balik, tarik balik, ha, barulah diberitahu bahawa itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi pandangan imam-imam lain dalam mazhab Syafi'i tidak mengharamkan, bahkan dia lihat kepada maslahat. Tapi tuan-tuan puan, nak kata yang saya buat tu tajuk tentang binatang babi tu, kita lihat kat situ, ya Allah, dia ambil lembu punya, apa ni, babi punya gen yang menyebabkan apa susu ni, dia masukkan dalam lembu. Lembu ni lahir, dia panggil lembu transgenik. Dekat US dah ada, dekat China dah ada. Jadi lembu ni mengeluarkan susu yang banyak. Lembu dia keluar seekor je, beranak-beranak seekor. Babi sekali keluar 12 ekor maksimum. Ha, tetik dia 8 ke 12, saya tak ingat, tak nak kira tuan-tuan. Tapi banyak tetik dia. Takkan tetik banyak sikit kalau susu, tak boleh. Dia mesti banyak. Sebab maksimum 12 ekor, dia punya yang hidup tadi dalam 8 ekor. Maknanya tuan-tuan, tu dimasukkan dalam babi.
nak tentukan hukum boleh ke tak boleh. Jadi saya buat kajian PhD baru tu. Bila buat kajian dapat tajuk tu, saya kata apa? Saya cakap dalam hati dia, tak ada masalah. Aku belajar daripada Syria, daripada kecil lagi duk belajar fiqh dah. Macam mana nak hukum? Ah, anytime kita boleh siap. Belagak tu kan. Buat PhD, masuk buat PhD 6 bulan pertama baca buku. Habis semua buku, empat mazhab termasuk mazhab Syiah. Tapi aku bukan Syiah. Nama orang tu belajar Syiah dia Syiah. Tak, kita belajar tu untuk tahu apa pandangan dia dalam masalah fiqh. Baca semua baru tahu tuan-tuan, tak ada ilmu saya. Ha dia. Nak sombong dengan ilmu, tak ada. Lagi kamu baca, ya Allah aku tak tahu. Ya Allah aku tak tahu. Ya Allah aku tak tahu. Macam-macam saya jumpa. Antara yang saya jumpa, makan ikan duyung. Ikan duyung. Dia panggil samakun insani. Dah bincang, siapa yang bincang? Imam Malik. Kita baru ni Datuk Syekh Muzaffar naik ke angkasa kan. Kita tak kata, oh Datuk Syekh Muzaffar naik angkasa semayang kat fadak, semayang dekat angkasa. Imam Malik bincang dah bila nak semayang dekat angkasa. Macam mana cara nak semayang kat imam dekat angkasa? Tuan-tuan, tu Imam Malik, zaman dia kapal terbang pun tak ada, bang. Dah bincang semayang di angkasa. Nak sombong apa kita, ya Allah jauh ketinggalan. Ya Allah makan ikan duyung. Yang aku ingat ikan mayakari. Atas mayakari, bawah ikan duyung. Kan Aspalela ni cerita kan. Tak apalah. Macam mana nak makan dia tu? Rupanya Imam Malik dah bincang. Makan yang bahagian bawah ekornya, badannya kena tengok. Dia mengucap dua kali masyadah ke tidak? Ikan dia mengucap. Tapi dah hantar ke manusia. Kalau ada dia kena. Kalau mengucap, kena ke bumi macam biasa. Kalau tak mengucap, lemparkan saya dalam laut. Begitu Imam Malik bincang. Maknanya, ya Allah aku tak ada ilmu. So nak sombong apa? So tak payah sombong. Ilmu tu lagi kamu baca, lagi tak ada ilmu. Itu sebab kita tak boleh kata orang tu salah, orang tu betul. Tak, setiap manusia akan mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Oleh sebab itu, jangan kita menuduh orang, menjatuhkan orang dan sebagainya. Oleh sebab itu, tuan-tuan, ilmu kena ingat. Jangan takbur dengan ilmu. Oleh sebab itu, disebut dalam kitab, tuan-tuan, perkara-perkara yang menyebabkan kita terlarang daripada masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang disebabkan hati kita rosak. Pertama, al-i'rad an zikrillah. Kita ni jadi susah nak mendapat syurga Allah, susah nak dapat hidayah Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab tak banyak berzikir pada Allah. Zikir ni tuan-tuan sebagai ubat. Tak apa. Memanglah kita kata Allah zikir, memanglah Nabi selalu sebut, banyak kali Nabi sebut. Cuba tuan-tuan buka balik hadis-hadis. Banyak perkara yang Nabi ulang beberapa kali. Benda tu nampak mudah kita sebut, tetapi nak buat tu payah. Antaranya zikir. Siapa yang hari ni zikir subhanallah saja 100 kali? Cuba angkat tangan. Ada seorang. Dalam ramai-ramai seorang. Mana lagi? Angkat. Tak apa, tukar. Astaghfirullah 70 kali macam Nabi buat seorang. 100 kali. Waduh, hebat sekali kamu. 100 kali. Seorang, dia lagi. Mana lagi muka lain? Okey, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, seorang, dia lagi. Dari mana, bang? Sentul, tengok. Abang Sentul ni juga baru, kan? Yang lain mana yang lain? Tengok, benda tu senang, tapi nak buat payah. Sebab Nabi kata, aku beristighfar pada Allah, paling kurang satu hari, satu pagi, 70 kali untuk istighfar. Jadi, tak kira hak lain. Itu sebabnya bila kita kurang mengingati Allah. Satu, mengingati Allah juga bukan saja berzikir, tetapi kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Berapa ramai pada bulan Ramadan dia orang tak tahu tentang halal dan haram, hukum hakam. Itu sebab pada bulan Ramadan kita kena alert, kena tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Macam mana awak nak dapat syurga Allah sedangkan puasa kamu tak betul? Contoh, dalam minggu pertama saya duduk dekat apa, memang diminta oleh TV3 jadi host, bukan jadi host, soal jawab hukum selama setengah jam, 45 minit dalam MSI Malaysia hari ini, soal jawab hukum. Ramai mana orang dia berani tanya, memang kadang-kadang menggelakkan pengacara tu. Pengacara gelak sebab soalan tu kadang-kadang dah tanya juga. Antara soalan yang paling famous korek hidup, tak selesai lagi tuan-tuan. Setiap tahun orang tanya,
soalan. Sebab saya setiap tahun dekat MSI, TV3, tanya bab koridor tak selesai. Wah, nak kata masyarakat kita akan tanya, ustaz macam mana ni? Ada yang tanya daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kek, nak balik ke Kajang. Dia kata, ustaz saya daripada Kuala Lumpur ke Kajang. Saya sekarang ni ustaz, macam mana ya? Saya nak buka puasa, dah azan sekarang ni. Saya nak buka puasa tapi tak ada benda apa. Jadi saya nak buka puasa mengikut sunnah Nabi, saya koridor. Adakah saya dah buka puasa? Saya kata tak buka lagi sebab koridor tak batal lagi. Kecuali lah kau masukkan wire semua keluar boleh dah. Kau tukar. Itu lain lah. Ini tahap kamu korek ke depan tak jadi apa lagi. Nak betul-betul batal, ambil tahi makan sekejap. Itu confirm batal. Batal yang tu cuma kau makan tu berdosa. Sebab apa? Makan najis. That's all. Tapi buka puasa tu tak, kalau dah kau tak beli air siapa suruh. Kau tunggulah, takkan kau nak tokak steering tu. Kan? Tapi orang tanya. Tapi ada lagi isu-isu yang lebih besar. Orang bertanya tentang bubuh insulin. Pakai insulin kan kat perut tu, nah, macam mana, boleh ke tak boleh? Kita tu kena faham, memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga terbuka, ni rongga tertutup, pakailah insulin, tak ada masalah. Nak masukkan darah sebab kita kurang darah, masuk tak ada masalah, keluarkan darah pun tak ada masalah. Sebab Nabi berbekam ketika bulan Ramadan. Dalam riwayat Nabi berpuasa ketika Nabi berbekam dan Nabi teruskan puasa, tak ada masalah pun. Itu sebab kena ada ilmu. Buka puasa. Ramai mana yang buka puasa pakai gadget? Gadget ni. Kan? Kan? Kan ada kereta, buka gadget. Buka-buka gadget, tengok. Sekarang, siapa ada application yang tu? Application waktu solat. Cuba tengok. Sekarang ni maghrib pukul berapa sih? Ha, ni Kuala Lumpur. 7.24. Dekat handphone saya 7.21. 71. Ini bukan lama punya, ni update lah. iPhone 7. Oh, kau ingat lah sikit apa ni. Kau kutuk aku punya handphone. Application lama dia kata. Nak bagi tahu tak sama. Yang ni 7.21. Yang you punya 7.24. Yang ada pula 7.23. Ada pula 7.19. Tak sama. Kenapa tak sama? Sebab tak jelas. Benda ni hanya application. Hatta yang bunyi azan dekat rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beli kat Mekah pun tak sama lagi. Saya ada dua. Atas bunyi, bawah tak bunyi. Selesai yang azan atas, bawah bunyi. Padahal setting sama. Ha, tengok. Nak cerita, tak boleh buka puasa dengan hanya application ni. Kena betul-betul dengar. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak boleh menggegarkan syak. Makna syak tu akan tak boleh. Dia datanglah macam mana pun. Tapi kalau kita yakin, kalau tengah bawa kereta, kita bunyi azan dalam radio apa, era ke, Hot FM ke, IKIM ke, tak boleh buka puasa lagi. Kita kena tengok kita kat mana sekarang. Itu wilayah kita, dah sampai kawasan Sedang. Sedang dah masuk Selangor. So kita kena tengok waktu Selangor. Buka tingkap, dengar apa bunyi, mesti bunyi macam lah. Sebab musim bulan Ramadan speaker semua okey tu kan. Bulan Ramadan semua speaker okey. Lain tak masuk Ramadan, orang tak ada masalah. Ramadan AJK kena marah kalau tak tu. Tak dengar lah. Tolong tambah apa ni? Orang tak buka puasa tau nak. Ah, marah lah tuan, bulan Ramadan. Sebab orang nak buka puasa. Tuan-tuan, dengar baru boleh. Ada orang dia buka puasa dengan menggunakan gadget, tak sah. Baru ni saya di Melaka tu, baru minggu lepas. Ha, kami duduk bawa jalan naik apa? Sampai kat tu ada orang ajak makan buka puasa. Patutnya makan ayam ikan bakar dekat Melaka, tapi tak jadi sebab ada orang minta datang makan ke rumah dia. Tak apalah, saya pergilah. Doktor ni dia peminat saya. Peminat tegar lah. Dia nak tolonglah bawa datang. Jadi penganjur pun kata bawa lah pergi. Makan simple je. Nasi lemak dengan kari apa semua, sedap lah, sedap. Yang paling best sekali ialah dia punya harum manis. Saya makan hampir separuh pinggan saya makan. Harum manis. Memang betul-betul manis. Padan pun mahal. Memang sedap. Jadi sebelum buka puasa tu, tengah saya tu dah habis doa, bunyi azan. Azan yang dekat dinding jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar je. Yang ikut-ikut saya ni pun kau masuk pun. Saya kata, ni azan kawasan setempat ke azan jam ni? Ini jam. So, lepas tu isteri dia berpuasan. Not yet. Yang suami dia hampir gini lah. Yang ikut saya tu ada orang masuk mulut. Jangan telan. Sebab kalau duduk kat mulut dia, okay.
masukkan mulut. Dia jangan telan. Kalau telan habis lah. Jangan telan air liur sebab dah masuk manis apa tu kan. Tak sampai lebih kurang satu minit baru azan sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia sah boleh buka usia. Tak cerita. Hanya pakai gadget. Ramai mana yang pakai gadget? Ni soalan yang tanya baru ni juga dekat dalam TV tuan-tuan. Nak bagi tahu ilmu sangat penting. Macam mana awak nak kejar syurga kalau puasa awak tak betul? Puasa awak tak sah. Macam berlaku tahun lepas, benda yang sama juga. Orang perempuan dia keluar, dia jiran lah. Masa tengah buka puasa tu saya makan tamar yang kedua, telefon masuk. Saya pun telefon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ustaz. Ni akak duduk dua lorong kat belakang. Oh, ya ke? Ya. Buat baik. Buat kenal. Tak tahu apa yang mana satu. Sebab kita kenal suami dia. Dia dapat nombor dia, suami dia. Yang mana kita pun tak ingat. Yelah, kak. Ya. Kenapa, kak? Ya Allah, ustaz. Tadi masa belum buka puasa, 2 minit lagi. Kak dah sediakan semua atas meja. Suami duduk tengah tengok, apa nama, Profesor Dr. Muhaya. Tengah bagi tazkirah dekat TV3. Jadi, saat akak nak terkencing, akak pergi. Kencing. Masa kencing, kak. Macam kencing, ustaz. Tengah-tengah kencing tu, tengok terkeluar. Ada merah, ustaz. Merah. Saya cepat-cepat basuh, ustaz. Saya kata, merah, kak. Apa benda tu, kak? Ya, sebab kita dah tahu. Kak, apa benda tu? Ha, itu sebab saya telefon ustaz ni. Apa benda tu, ustaz? Saya kata, kak, saya tidak berada di tempat kejadian. Jadi, apa benda tu? Jadi, sebab kita nak tentukan hukum, kita tahu. Mungkin percaya kain. Dia pakai spender warna merah ke. Melekat di keluar ke dengan kecil. Kata, tak, ustaz, bukan. Saya tak pakai spender merah, ustaz. Saya tak pakai. Jadi, ini... saya rasa itu darah lah, ustaz. Bila sebut darah, saya nak tahu dia je. Saya tak boleh nak kata sebab saya tak ada. Saya kata, okey kak, kalau bukan darah, kalau darah, akak sebenarnya waktu period ke sekarang ni? Ustaz, sebenarnya, sepatutnya semalam datang period. Tapi Alhamdulillah tak datang, ustaz. Tak datang, saya puasa penuh, Alhamdulillah, ustaz. Alhamdulillah. Hari ni pun Alhamdulillah tak datang, ustaz. Saya puasa penuh. Dia jawab siap-siap. Aku tak jawab lagi hukum. Saya kata, kak, macam mana akak kata akak puasa penuh hari ni? Yelah, sebab akak dah buka puasa ni. Dah azan dah pun. Saya telefon ustaz pun dah buka puasa. Memanglah betul. Cuma masa keluar darah tu, akak dah azan ke belum? Oh, ustaz, sebenarnya masa akak keluar tu tak azan lagi. Akak duduk atas meja sementara nak buka puasa tu, baru azan. Akak buka lah puasa. Oh, kak, minta maaf lah, kak. Akak punya puasa batal, kak. Ustaz, kenapa? Sebab dah keluar darah, kak. Ustaz, 2 minit je lagi kot. Tak sampai 2 minit, ustaz, 2 minit. Allah, ustaz. Tak ada ke mazhab lain yang kata tak batal? Aduh. Mentah-mentah aku, ustaz fiqah pun minta mazhab lain. Kata tak boleh, kak. 4 mazhab batal sebab ia mengeluarkan sesuatu yang membatalkan puasa. Iaitu, haid dan nifas. 2 benda. Memang confirm batal. Allahu Akbar. Menyesal betul akak kencing tadi. Kalau tahu, akak kencing ni syak. Mana boleh kau macam tu? Tak nama nak kencing, kau kencing lah. Maknanya Allah bagi. Tapi sebenarnya, betul. Kalau dia kencing lepas maghrib, lepas berbuka puasa, dia bau kencing, keluar nampak merah, sah tak puasa dia? Sah. Sebab keluar ketika setelah habis azan. Jadi oleh sebab itu, antara tip yang boleh guna pakai, jangan kencing sebelum azan. Tahan. Menggigit makan nama. Kenapa tahan kencing? Kan tak jadik nama tu. Tapi kalau tengah dah buka puasa, pergi kencing keluar darah. Ulama kata sebab masa tu, masa yang meragukan, mungkin batal dah. Dah ada. Cuma kita tak perasan. Tapi kalau lama, lebih kurang setengah jam, lepas azan, tu lain cerita. Jadi oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dikasih sekalian, apa-apa pun kena ada ilmu. Tak boleh buat benda tanpa ilmu. Okey? Muslimin-muslimat yang dikasih sekalian. Itu dia kata, kurangnya kita ini ada ilmu. Ilmu, hukum, hakam, zikir. Tu dia panggil zikir tu termasuk daripada untuk ilmu, daripada berzikir, apa lagi? Apa, saling ingat memperingati, itu semua termasuk di dalam agenda zikir. Kurang ilmu. Yang kedua tuan-tuan, antara punca kita ni sukar untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain dan tak bukan at-tafriq fil fara'id. Kita ini jarang-jarang nak buat benda yang diwajibkan oleh Allah. Sebab at-tafriq, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Allah dah maklum tuan. Apabila kamu ini mempermain-mainkan agama Allah. Time sembahyang kamu tak sembahyang.
time kamu buat benda yang wajib kamu tak buat, maka Allah akan menyebabkan hati kamu tu keras. Nak dapat hidayah payah tuan-tuan. Itu sebab apa-apa pun balik kepada apa yang Islam dah suruh. Antara benda yang Islam suruh, birrul walidain, buat baik dengan mak bapak. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni buat baiklah dengan mak bapak. Ada masa telefon. Ada setengah orang tuan-tuan tak telefon mak bapak. Saya pun tak faham. Bahkan punca kepada perbalahan pula. Ni nak balik raya, tak payah gaduh tuan-tuan. Bincang elok-elok. Nak balik rumah mak mentua ke mak mak betul. Tengok pada point lah, apa tengok kepada kita punya punya ter. Janganlah bergaduh. Ada kata tak apa ustaz, saya nak kena hormat mak saya. Saya lelaki. Mak mertua tak penting. Siapa cakap? Mak mertua, bapa mertua sama hukumnya dengan mak bapa. Betul. Sebab mereka juga adalah mak bapa kita. Orang perempuan, orang lelaki itu sebab orang perempuan lepas suami dia meninggal, dia boleh tak jumpa bapa mertua dia cium tangan? Boleh, dipanggil haram muabat. Yang kita duduk bergaduh ni macam mana? Tu sebabnya bila orang tu dia tidak jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan mak bapak dia, mak bapak mertua juga, maka tuan-tuan macam mana Allah nak bagi hidayah pada dia? Doa mak bapak sangat penting. Tuan-tuan, kita percaya ni doa mak bapak lah. Oh, kita ada duit banyak. Tapi kita rasa kita hebat sekali. Tuan-tuan, mana ada? Banyak sangat, Mike. Tuan, kita percaya hari ini bukan disebabkan kita pandai. Tak ada lah tuan-tuan. Saya sangat yakin kita percaya hari ini mudahkan urusan mak bapak kita tuan-tuan. Sebab jangan buat jahat pada mak bapak. Wabil walidain ni ihsana, buat baiklah dengan mak bapak sebab merekalah punca kejayaan kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tengok, kita meninggalkan segala kefarduan yang wajib kita lakukan. Kita sanggup sayang kepada isteri kita, suami kita dan abaikan kewajipan mentaati kedua ibu bapa. Muslimin muslimat ini sekalian. Yang ketiga, aklul haram. Antara menyebabkan hati kita ni keras tuan, haramnya pendapatan kita. Pendapatan ni macam-macam, saham kita. Semalam ada orang telefon saya pukul berapa? Pukul 11. Telefon tanya hukum bab zakat. Dia kata, ustaz, tolonglah ustaz, saya rasa macam hidup saya ni tidak bererti. Dia bukan orang macam-macam orang, saya sebut nama tuan-tuan kenal, orang kaya tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya mempunyai banyak masalah. Anak masalah, ini masalah, orang tu masalah. Semua ada masalah dalam. Dia kata, ustaz, tak tahu sebab apa. Jadi bila saya bincang dengan seorang hamba Allah, saya terdengar satu tazkirah dekat masjid, dekat sebuah masjid dekat wilayah tuan-tuan. Ada ustaz tu beritahu antara punca kita tak tenang adalah disebabkan harta kita tidak digunakan pada tempat yang betul. Kita laburkan pada tempat yang tak betul, kita ambil pun dengan cara yang tak betul. Jadi dua-dua haram tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya rasa punca saya tak tenang, keluarga saya huru-hara adalah berpunca zakat saya tak bayar. Baru tanya zakat emas berapa, tanya faham zakat emas, tanya zakat itu, tanya zakat ini, macam-macam dia nak bagi tahu. Kata sekarang dia nak bayar zakat, tak apa, saya kata bagus, alhamdulillah. Sebab apa? Dia dah mula untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dah mula lembut, hati dah terbuka untuk mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Makan minum kita pun sama juga. Min aina tasabahu, dari mana kamu dapat harta? Orang kamu kena ingat makan rasuah tuan-tuan. Mana ada orang bahagia makan rasuah? Tuan-tuan tengoklah, betul tak? Tuan-tuan tengok orang makan rasuah, yang kaya-kaya yang kata kat rasuah tu semua dah kaya, akhirnya kena beku harta dia, masuk mahkamah, malu dapat. Dia kaya pada awal, miskin di akhir hidup. Apa Imam Ghazali kata, biar kita miskin hidup tetapi kaya akhirat, satu. Yang biar kita kaya di miskin di awal hidup tetapi kaya di akhir hidup, itu namanya keberkatan. Yang lebih menarik, miskin di awal hidup tetapi kaya sampai keturunan-keturunan habis semua kaya, itu tanda keberkatan. Kalau Allah tarik keberkatan tuan-tuan, pagi dia dapat kaya masa dia hidup, bila dia mati semua harta yang dia himpun habis diambil balik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda Allah tarik keberkatan. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat antara benda yang kita ambil pada hari ini, makanan kita daripada mana. Sebab macam tuan-tuan perempuan beruntung kita berada kat Malaysia. Malaysia tuan-tuan, setiap makanan kita ada logo halal. Tak, kita ada logo halal, tak ada masalah. Tuan-tuan pergilah mana-mana, tuan-tuan boleh pilih makanan logo halal. Saya terlibat dengan halal negeri Selangor. Untuk dapatkan logo halal tu, saya terlibat di negeri Selangor.
saya terlibat juga dengan JAKIM. Tuan-tuan. Hujung banyaklah tuan-tuan. Cuma tuan-tuan tak payah tanya sampai mendetail. Kalau tanya mendetail, tuan-tuan jadi susah. Macam saya dah tahu banyak, jadi saya takut sikit. Tahu, nak pergi kedai mamak, kalau nak makan, ada tempat-tempat yang saya pergi. Bukan semua tempat saya pergi. Sebab ada tempat yang kita pergi tu memang kotor, Tuhan je tahulah. Masuk TV3 pun. Macam kedai-kedai, kalau tuan-tuan nak pergi, pastikan ada persediaan halal. Ni macam bulan Ramadan, tuan-tuan nak buka puasa. Tuan-tuan, kitalah pemula kepada semua kebaikan ni. Tuan-tuan pergi kat kedai. Tuan-tuan pergi kedai. Restoran. Tuan-tuan tengok, ada tak siji halal? Siji halal. Kalau ada, tuan-tuan makan. Tak ada. Cuba elak lah, tuan-tuan. Cuba elak. Sebab apa kita khawatir makanan yang kita makan daripada sumber yang tak betul. Ada ayam yang diambil daripada bukan Islam. Nak dapat harga murah, tu dipanggil ayam apa tu? Ayam mati. Lepas tu kajian dia orang buat 10 ekor, setiap 10 ekor akan ada seekor mati. Dah kalau sekali sembelih 12,000 macam mana tuan? Dah berapa banyak yang mati? Kalau kita orang Islam, kita takkan bagi makannya. Kita akan buang, kita akan tanam. Tapi kalau orang bukan Islam, tak mustahil. Sebab saya terlibat, berapa banyak yang kita tarik balik. Dia bagi makan kepada orang Islam. Dia jual juga. Sebab apa? Keuntungan. Satu ekor dah berapa dah? Dia dapat dekat RM15-16. Tuan-tuan. Kalau dia buang, kalau daripada RM12,000, tuan-tuan kali lah. 10 ekor satu. Dah berapa ribu? Berapa ratus? Yang dia akan rugi. Akhirnya tuan-tuan, kita juga yang rugi. So, sebab bila kita pergi ke pasar-pasar Ramadan, kita pergi apa? Kita pergi ke kedai-kedai makan. Tolong tengoklah tuan-tuan. Saya dulu, saya jenis jaga sikit. Contoh, dulu ingat tak IOI? Tuan-tuan pernah dengar IOI? Dekat apa, Serdang tu, kan ada IOI besar kan? Oh, situ panggil sugar makan. Penuh kedai makan bawah tu. Saya antara yang orang terawal lah yang sempat pergi sa'i kat situ. Sa'i kan? Ya? Panjang tuan-tuan. Bawah panjang. Patah balik cukup dua sa'i tuan-tuan. Ada lah, kita nak makan. Bila nak makan, saya masuklah. Bila nak makan, rumah saya selalu duduk. Bang, kita makan sini. Oh, kita pergi. Bila masuk, saya takkan duduk terus. Saya akan tanya. Siji halal dia. Yang jual, yang duduk kat depan tu pula, Bangladesh. Ada yang Indonesia. Oh, Bangla lagi best dia jawab. Yakin dia orang ni. Ada siji halal. Ada. Mana? Kejap saya cari. Mana ya? Dia pula cari. Buka-buka file. Oh, tinggal kat rumah. Siji halal mana boleh tinggal kat rumah? Satu, kata bila dia kata tinggal kat rumah, kata mana bos? Bos tak datang lagi. Habis mana ada dokumen? Tak ada. Dia kata nanti JAKIM hantar dia. Oh, JAKIM pula hantar dia. Dia rakin tinggi perempuan ni tuan-tuan. Jadi bila kita saya pun keluar, memang saya keluar. Ada satu kedai tu saya masuk. Orang ni jaga orang Melayu kita lah. Dik, tanya sikit dik. Siji halal ada dik kedai. Dia kata, oh bang, saya minta maaf bang. Saya tak tahu lah siji halal ada ke tidak. Sebab saya pun baru kerja. Oh iya ke? Macam mana bentuk siji halal tu? Tanya saya pula lah. Tak apalah, saya pun tak nak explain kat dia. Saya tengok kat dinding pun tak ada. Saya kata apa, saya keluar. Bila saya keluar tu, tengok kat belakang ni ada 4-5 family tu. Dia tengok saya keluar, semua pakat keluar. Saya kata, kenapa keluar? Dah ustaz keluar. Kenapa ikut saya pula? Ustaz tanya si halal, kami nak punya si halal juga. Maknanya tuan-tuan, dia orang ni boleh ikut, tapi kita kena betul-betul bagi tahu dia. Bahawa, jangan sebabkan saya, you all tak makan. Pastikan kita ni makan yang ada logo halal. Baru kita akan rasa tenang. Tu sebab takut-takut akan jadi apa yang Nabi kata, Ash'asa aghbara. Dia ni dalam keadaan musafir, minta doa dengan Allah. Orang yang dalam keadaan musafir, minta lah tuan-tuan, Allah makbulkan doa. Ini antara waktu mustajab doa. Musafir, doa lah banyak-banyak. Orang pergi Mekah, doa. Orang nak balik kampung, doa. Orang balik kampung, doa. Doa, mustajab doa. Tapi, orang mustajab doa yang dijanjikan Nabi ni, ada ketika tak diterima oleh Allah. Anna yustajabu lidzalik. Macam mana Allah nak terima doa dia? Sedangkan, malbasuhu haram. Makanan, apa ni, pakaian dia haram. Mat'amuhu haram. Makanan dia haram. Pakaiannya haram. Wa masyarabuhu min haram. Minumannya daripada sumber yang haram. Macam mana Allah nak terima? Allah tak mau terima pun. Itu sebab tuan-tuan, biar kita usaha sikit cari yang halal, lebih baik daripada kita mencari dan tahu termakan benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita keras dan tak boleh mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Seterusnya tuan-tuan,
Al-mujahar bil ma'asi. Antara sebab juga kita tak diterima oleh Allah Ta'ala taubat, apa nama, kita punya hidayah tak dapat, tak boleh terima, tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Ramadan tak dapat apa-apa tuan-tuan apabila terlalu banyaknya kita buat maksiat. Buat maksiat, Nabi dah bagi tahu, innal 'abda la yuhrama min ar-rizqi bi dhanbi yusibu. Manusia itu akan terlarang daripada mendapat hidayah Allah disebabkan dosa yang mereka lakukan. Ah, tengok. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok, kenapa aku hidup susah? Maksiat yang kita buat. Ada orang berbangga dengan maksiat. Itu sebab hari ini, dengan adanya Facebook, adanya Instagram, tuan-tuan, kita dah membuka kaiban kita sendiri. Bergaduh dengan suami, letak dalam Instagram. Buat apa? Bergaduh dengan isteri, letak dalam Facebook. Habis pula, kawan-kawan pula, tolong like pula. Yang like, tuan-tuan, dapat dosa, tuan-tuan. Kalau benda tu boleh membawa kepada fitnah. Tak payahlah kita nak cerita dalam Facebook. Selesaikan antara suami dan isteri. Ada orang berbangga, tuan-tuan. Ada pula yang pakai seksi-seksi, letak pula dalam Instagram. Okey tak aku hari ni? Tengok. Letak pula dalam Instagram. Yang lebih sedih lagi, buat benda yang Allah larang. Letak dalam Instagram. Tuan-tuan, berbangga-bangga dengan apa yang mereka buat. Mereka ini takkan mendapat hidayah Allah. Bahkan mereka ini takkan mendapat nikmat apabila mereka berada di bulan Ramadan. Manakala yang terakhir, muslimin muslimat yang dikasih sekalian, antara perkara yang menyebabkan kita sukar mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan khususnya, mereka ini tidak i'tisam ataupun mereka tidak bersatu dalam mencari redha Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, orang yang berbalah tidak akan mendapat redha Allah dalam hidup dia. Apatah lagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan untuk kita dapat hidayah. Bulan Ramadan untuk kita dapat syurga. Bulan Ramadan untuk kita dapat kasih sayang. Tapi bulan Ramadan kita bergaduh. Buat apa tuan-tuan? Itu sebab pada bulan Ramadan tak payahlah bergaduh dalam benda-benda yang merugikan kita tuan-tuan. Ni kita bergaduh banyak sangat dah. Tuan-tuan, kita nak jadi apa? Kita nak jadi macam Palestin. Tak ada tuan-tuan. Palestin hancur disebabkan berbalah sesama sendiri. Syria, tempat saya dibesarkan, bergaduh sebab bergaduh sesama Islam. Bukan dia orang perang dengan Israel. Kalau perang dengan Israel, saya rasa bangga juga. Kita dia bergaduh sesama Islam. Bashar dengan Mujahidin. Yang terbaru ni masuk pula geng IS. Yang saya pun tak tahu dari mana IS ni datang. Tak tahu. Kita buat kajian. UKM buat kajian. Daripada mana datang? Allahu Rabbi dan Allah Mubad. Sangat pelik. Apa untung pada orang Islam? Tak ada. Negara hancur satu. Iraq dulu ditadbir oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Oleh siapa? Oleh Saddam Hussein. Saddam Hussein ni, dia memang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia tak suka pada Syiah. Tak suka pada Syiah. Tapi dia ni nakal je. Dia, Muammar Gaddafi, semua geng-geng nakal semua tuan-tuan. Itu yang Muammar Gaddafi dia buat. Dia buat kursi daripada emas. Sebab dia tak ikut pada apa yang Nabi ajar sebagai seorang pemimpin. Tapi tuan-tuan, macam kita kat Malaysia, kita bergaduh sama sendiri. Bergaduh dalam masjid, apa yang untung tuan-tuan. Saya pun tak nampak apa untung kita bergaduh dalam masjid ni. Ni sekarang ni orang tengah attack. Kita terawih ni 8 ke 20. Tak selesai ni masalah tuan-tuan. Dah hari ke berapa kita terawih tuan-tuan? Ha? 13 dah tak habis lagi masalah tu dalam WhatsApp group. Dia kata untuk marah ni, ada surau ni dia buat 8, tak ikut sunat duk gaduh lagi tuan-tuan. Ni terbaru pula ada pula orang, seorang ustaz kata tak apa, tak ada masalah. Apa nama, kita ni kalau nak tarawih 2 rakaat pun okey. Pula dah satu mazhab baru pula nak datang, ada pula Allah Akbar 2 rakaat, balik tuan-tuan. Selesai masalah dia. Dia kata yang penting aku sembahyang 2 rakaat. Dah gaduh pula. Ada pula kata tak apalah, kita ni ada keuzuran, tak payah datang terus. Tuan-tuan duk gaduh benda buat tarawih je. Buat je lah 8. Kalau tak nak buat 8, buat 20. Tak nak buat 20, buat 8. Tak ada masalah, 2-2 ada dalil. Cuma nak dapat kesempurnaan, buat sama ada 8 atau 20. Itu je lah. Tapi tak payahlah kamu gaduh dalam isu ni. Berapa ramai kat luar sana tak sembahyang. Time tarawih tu lah dia lepak tengok bola. Time terawih tu lah dia lepak untuk apa nama minum teh tarik dengan kawan-kawan. Tuan-tuan, ini akibat dia. Kita bergaduh ni. Rugi orang Islam. Lepas tu gaduh pula. Ya Allah, gaduh nak buat apa ni sekarang ni kita gaduh. Ha? Gaduh nak pakai tasbih. Tu pun gaduh kan? Ya Allah, kalau nak pakai tasbih, pakai lah bang. Tak ada masalah. Yang penting kau berzikir pada Allah Ta'ala.
ni selawat di antara dua rakaat ke dua rakaat ni Nabi tak buat gaduh, ya Allah, hai. Buat apa nak gaduh tu tuan, kau selawat je lah. Kalau kamu tahu selawat, kau diam. Semalam saya pergi tazkirah dekat kawasan VVIP tu, rumah orang kaya tu tuan. Kalau sampai ke usaha tu, ni bangunan ni, bangunan apa ni? Perkim ni kan? Ha, lebih kurang bangunan ni lah rumah dia orang. Ha. Ruang tamu saja tak usah kira. Allah, cantik betul. Pagar dia 7 kali ke 10 kali pagar rumah kita tu tuan. Pagar besar gitu. Tuan-tuan. Terawih paling cepat tu. Sungguh. Imam baca pendek. Dia baca surah panjang tapi pendek 2 ayat je. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Siap dengan tazkirah pukul 9.55 siap. Saya bagi tazkirah setengah jam. Maknanya awal lagi. Kalau aku tak jadi tazkirah pukul 9.20 dah siap tuan-tuan. Nak bagi tahu sangat pendek. Dia buat selawat juga. Dia buat 4 selawat. Dia tak buat 2-2 sebab dia kata buang masa dia kata. Ada pula tempat selawat 2-2-2 tapi habis masa 9.30 juga. Pendek juga. So tuan, tak ada masalah. Kau buatlah apa saja. Yang penting orang boleh datang ke masjid ramai-ramai. Ini gaduh, ya Allah. Saya tak boleh nak terima lah gaduh benda-benda yang kecil-kecil tuan-tuan. Banyak lagi benda besar tu. Anak lahir tanpa bapak berapa ramai. Anak lahir tanpa bapak. Betul tak? Yang baru-baru ni anak yang awal Ramadan, anak apa? Yang nama Muhammad Ramadan. Anak orang Melayu tu. Tengok, letak dalam tu sampah. Tuan-tuan, ya, sedih kita tuan-tuan kalau dah benda ni berlaku. Kita tu bergaduh benda yang merugikan kita. Nak bergaduh pula tangan duduk atas pusat ke atas dada. Ya Allah. Itu tak payah gaduh tuan-tuan. Gelilah aku dengar tuan-tuan. Banyak lagi isu babi tu tak selesai aku kaji gitu. Ni isu yang terbaru saya tengah buat kajian tentang plasma darah ni. Kita haram makan darah. Tapi darah tu dah ada dalam makanan kita. Dalam fishball, meatball dan macam-macam lagi. Dia pakai apa? Plasma darah. Plasma darah dia ambil daripada darah-darah binatang. Yang disembelih tu dia ambil, dia akan proses keluarkan plasma nak bagi sedap. Bagi tahan lama. Tuan-tuan, itu patut yang kita bincang. Ini juga aduh tangan tak ada dada ke? Atau pusat ke? Bawah pusat ke? Sungguh. Kau letak dia lah mana-mana pun. Cuma masalah Syafi'i atas pusat. Atas pusat tu kat mana? Ni pusat kita, hak hijau ni. Haa tu. Tangan kita betul-betul atas pusat. Dia kata fauqas surah. Atas pusat. Tapi aku duduk perhati semua bawah pusat. Dah mazhab Hanafi dah orang tua ni. Nak kata tu ulama besar tak ada. Pakcik kampung ni kan. Bawah pusat. Tambah-tambah perut besar. Tahan pusat perut. Pusat kat atas cobor kata perang-perang bawah. Apa cerita pula tu? Tu dah mazhab mana tu? Mazhab Hanafi. Ada pula yang atas dada. Oh yang atas dada ni salahkan semua yang tak atas dada. Tak boleh lah juga gitu tu kan. Sebab tu sunatnya yang penting takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu yang rukun dalam solat. Bukan tangan tu. Ada yang lepas tu. Allahu Akbar lepas tu tuan-tuan. Ha, itu mazhab apa pula tu? Ha? Maliki. Mazhab Maliki. Dia lepas terus. Selesai masalah tuan-tuan. Tak gaduh terus. Aku dada pun tak. Pusat pun tak. Bawah pusat pun tak. Aku lepas tu tuan-tuan. Tak boleh. Tapi kena lihat dia tu mazhab mana. Orang mana. Orang Arab. Duduk pakai mazhab Maliki. Tak apa nak. Macam saya pergi semayang dekat apa masjid KLCC tu lah. Habis program tu, saya turun nak pergi semayang, saya terlambat. Bila masuk terlambat, orang Arab jadi imam. Bila orang Arab jadi imam, biasalah dia pakai seluar futsal bawah lutut sikit tu kan. Aku ingat seluar apa ni stokin dia, stokin Adidas lah tu kan. Ha? Allahu Akbar. Lepas kan. Saya pun kan, ini mazhab Maliki dan Mamak eh. Saya pun tak apalah dah jadi imam, ikutlah macam kita pergi Mekah lah. Imam masjid Mekah Hambali. Kita ikut kan? Ha, tak apa tak nak kita ikut. Allahu Akbar. Tapi tak letak tangan, tak tangan ke atas. Jadi orang sebelah tu perasan budak muda, dia bagus dia alert kita takut kita dah terikut. Bang, belum lagi bang, belum lagi. Dia tu ingat kan imam tu orang Melayu. Orang Melayu je yang tak masuk-masuk tu kan. Kan? Orang Melayu je lah. Saya duduk Arab 12 tahun. Jarang aku jumpa orang Arab. Macam sembelik kau. Apa cerita kau ni? Apa masalah kau ni? Tak lepas. Usul. Imam. Tabat usul. Imam terikut tu kan? Duk balas. Ni orang was-was dia panggil was-was. Ni was-was penyakit ni.
Orang Melayu je, orang Arab tak ada. Saya duduk Arab lama lah. Dua benda saya tak jumpa. Pertama, was-was haji ni. Tak payah, tak jumpa. Saya duduk kecil. Tak jumpa. Yang kedua, hak lembut. Jarang jumpa orang Arab. Antes lone. Allah nak bersama masyarakat tak kante. Tak ada orang hak lembut, tak pernah jumpa. Memang kena kepak tangan dia kalau buat benda tu. Orang Arab tak ada. Dia lempar anak dalam bas menyentuh. Tak ada patah-patah pula kita. Pelik. Orang Arab. Tuan-tuan pun ada yang duduk Arab kan. Tengok orang Arab dia lempar. Puh, lempar anak. Anak dia elok dalam tu terbang balik tu kan. Dia lari-lari. Kita kat Malaysia lempar tu patah. Peliklah kita orang Melayu tu kan. Tapi sama juga. Oh, budak ni tu. Tolak dia ingat orang Arab tu ada macam tu stand dia tu. Orang Arab tu. Allah pada baca ayat lazim tu kan. Bang, kali kedua. Bang, beliau lagi. Saya kata apa budak ni. Tak faham patah betul. Dalam hati lah. Bang, beliau kali ketiga tu. Dik. Mazhab Maliki dik. Mazhab Maliki dik. Eh, ustaz. Ustaz pun mazhab Maliki sekarang ni. Bila saya sekarang mazhab Maliki, imam Allahu Akbar hukum. Ha, tengok dalam mak dia. Allahu Akbar. Nasib baik tak mabuk aku. Angkat takbir sama dah. Tengok tuan-tuan, kita ni punya tak ada ilmu duk bergaduh benda yang tak masuk akal. Ni duk bergaduh tu kat luar sana orang tak masuk Islam lagi ramai. Orang murtad berapa ramai ni? Yang terbaru ada seorang pensyarah UKM, dia ni kuat Syiah, kenal lama dah kan. Dia kata nak mencari dana untuk Syiah di Malaysia. Kita tak sebut gaduh-gaduh ni Syiah dah masuk ramai mana tu. Baru ni Jaih tangkap dekat apa Sri Gombak tu kan. Ya Allah, ramai tuan-tuan ambil kau. Tak mustahil lebih 100,000, tak mustahil. Kalau katakan macam tu dengan bangganya. Tuan-tuan puan, ada pula yang suka pula, oh Syiah ni baguslah kata. Mudah kita, takkan berzina kita. Sebab apa? Kita muta'ah di mana-mana. Budak dia suka muta'ah je tuan-tuan. Itu dia paling suka. Yang paling best dia kata semayang tu 3 waktu je. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jamak semua tuan-tuan. Betul? Zuhur dia semayang Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat masa tu. Lepas semayang Zuhur semayang Asar. Lepas semayang Isyak, Maghrib dia semayang Isyak. Dia Isyak tak semayang lah waktu Isyak. Habis dia 3 waktu je. Tanya kenapa buat je? Jamak, jama'an dia kata. Dia kata jamak apa? Nahnu musafir. Dia kata kita musafir. Saya pernah sembang dengan kawan saya kat Arab, orang Syiah. Nahnu musafir ya khayyu. Kita ni musafir. Musafir, musafir ke mana? Nahnu musafir ila daril akhirah. Kita musafir ke negara akhirat. Wah, saya kata bila? Habis bila nak sembahyang penuh? Insya-Allah di akhirat kita sembahyang penuh. Kau bengong tu. Kita kat akhirat tunggu masa nak masuk syurga je. Masuk syurga tak ada dah. Syurga ni tak ada waktu nak buat ibadat dah. Tak ada dah. Allah kata kau happy lah. Layanlah nafsu. Masa tu tuan-tuan, orang perempuan ada suami dia ketua pramugari. Pramugari. Ketua bidadari. Ha, ketua bidadari. Macam puan ustazah ada suami kan. Suami tu kalau duduk masuk syurga, suami akan dapat bidadari-bidadari. 70 bidadari. Dan bidadari ni pula daripada luar nampak dia punya urat yang Allahu Akbar, punya kesaksian yang luar biasa. Kita pun sama kak, kak jangan risau. Masa tu akak pakai 70 lai baju nampak dalam. Sekarang tak nampak lah. Nampak dalam. Suami tengok. Masa tu Allah buang perasaan dengki. Sekarang tak boleh. Kita layan suami tu bersungguh-sungguh. Melompat-lompat suami tu layan. 70 orang layan. Tidak ada perasaan letih langsung. Happy. Semua dapat nikmat tuan-tuan. Yang kita ketua lagi lah. Boring lah. Okay. Layan. Sekarang tak ada dah. Sekarang boleh tak? Sekarang ada. Minta maaf. Astagfirullahaladzim. Lanak nanti. Ada orang buat hadis maudhu' dekat Negeri Sembilan. Siapa yang bagi suami dia kahwin berpoligami maka di syurga nanti dia akan berjalan apa? Dia akan dapat payung emas untuk sampai ke dalam syurga. Ni hadis maudhu', tak ada betul nipu punya hadis tu kan. Makcik dia kata apa? Dia kata biarlah Dan walaupun Dan ni susah nak masuk syurga, dia kata biar Dan merangkak. Biar Dan merangkak masuk syurga daripada Dan bagi bini suami Dan ni kahwin dua hari. Merangkak pun merangkak lah dia kata. Nak bagi tahu tu tak? Biar merangkak tak apa. Tapi di akhirat tak ada. Dia 70 Allah bagi. Tengok. Nikmat. Masa tu layannya. Makan. La ainun rahat kata Imam Malik. La ainun rahat. Mata tak boleh nak bayangkan. Telinga tak boleh nak bayangkan. Hati tak boleh nak bayangkan. Lintai. Aku nak makan apa benda. Ada orang tanya saya, ustaz dalam syurga boleh tak kita makan babi?
banyak-banyak makanan kau makan babi juga kau minta. Pelik akulah. Kau minta lah nak makan burung tu ke burung ni ke, kau nak makan rusa ke, tak babi juga. Kau nak minta babi. Kau kata insya-Allah boleh. Dalam syurga kau niat je lah, ya Allah nak makan babi, ya Allah. Keluar babi depan kau, babi tu tak masak lagi depan. Keluar, bab, babi apa kau nak kan ni? Niat pula, lauk apa pula? Babi golek, dia golek depan tu kan. Ha, masa tu lah kau makan. Nak bagi tahu tu dalam syurga. Mana ada masa lagi nak buat ibadat? Lepas tu dalam riwayat kata, sampaikan kita dalam syurga, tak buang air besar. Buang air besar, macam mana cara buang air besar? Peluh. Berpeluh. Wah, berak lah tu. Tapi tak ada bau. Kita peluk. Sembelit, man. Ah, peluk. Busuk dapat. Sembelit dapat. Tak ada. Ni musim-musim cuti-cuti. Apa ni? Bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Banyak minum air kosong lah, tuan-tuan. Banyak kurang. Banyak makan buah. Banyak minum air kosong. Kalau tak, sembelit. Dah ramai dah ni. Sembelit. Sembelit. Okay, ni dia orang berak. Waktu pukul 10, pukul 11 tu. Sembelit. Kelas. Dia telefon saya, ustaz. Saya terpaksa kurik, ustaz. Batal tak boleh. Tak apa, tu darurat. Nak buat macam mana, sakit kau buang korek sikit-sikit. Tapi kau jangan sampai tangan kau masuk dalam apa-apa. Masuk sikit-sikit, buang tahi sikit-sikit gitu lah, boleh. Kita boleh nak gelak tak tahu orang yang sembelit macam mana. Ha, sakit. Dia kata, ustaz, saya ni tak boleh nak buka puasa. Kalau buka puasa, tiap-tiap hari saya sembelit, ustaz. Ha, jadi oleh sebab itu saya kata boleh korek sikit-sikit je kat luar-luar. Jatuh sikit-sikit-sikit keluar. Ha, macam mana ustaz tahu? Adalah caranya. Kena tahu lah, kena tanya. Baru kita tahu. Tuan-tuan perempuan, nak tentukan hukum, kena tahu macam mana tu koreknya. Tuan-tuan perempuan, oleh sebab itu muslimin-muslimat ini kasih sekalian, kita kena cuba untuk pastikan yang kita ini tidak buat perkara yang Allah larang. Yang paling penting, tidak menunjukkan segala maksiat yang kita lakukan dengan terang-terangan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan lima perkara yang saya sebutkan tadi, boleh menyebabkan kita ini mendapat syurga Allah yang Allah janji pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah paling mudah tuan-tuan nak dapat syurga. La ilaha illallah. Kongsi makanan bulan Ramadan, betul tak? Banyak sedekah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan lain tak ada, jarang kita nak bagi sedekah. Bulan Ramadan kita jadi infak dari macam-macam. Kita pergi Mekah lah tuan-tuan. Kita pergi Mekah kan, nak bagi duit tu. Nampak apa ni, tukang sapu, bagi. Tukang bagi, kita mudah nak bagi. Kadang-kadang kita tengok, oh, qabil lil fidyah. Ada kedai Arab tu, dia bagi, dia terima fidyah. Katakan kita ada masalah ke, dia bayar. Suruh dia bayarkan. Ataupun bayar dam ke, dia qabil dam, untuk terima dam. Dia bayar kat dia akan bagi orang fakir miskin makan. Free. Orang datang ambil, orang miskin datang. Dia buat macam tu, ada. Jadi pemurah, sama buat dalam Ramadan. Pemurah. Bulan Ramadan kita jadi sergas untuk beribadat. Bulan Ramadan setiap perbuatan kita ni, letih kita ni, datang ni, bergeraknya kita, bekerjanya kita, dapat pahala 10 kali ganda. Mana ada bulan lain. Yang paling best, malam kita dapat beribadat, iaitu bertahajud. Semua orang akan bangun. Bulan lain tak bangun. Kita sedar-sedar azan subuh. Ini confirm bangun sejam sebelum subuh. Orang perempuan bangun berapa? Ha? 4. Ha, tengok. Sama. Rumah saya pun pukul 4. Dia macam dah standard. Tuhan letak tu kepala semua sama je pukul 4, pukul 4 pagi. Dia macam dah disandardkan. Ha, tengok. Perempuan bangun pukul 4. Apa salahnya ambil wuduk? Sementara nak masak ke bawah tu, semayang 2 rakaat. Lepas tu masuk dapur, tengah-tengah panas kan, semayang 2 rakaat. Dapat dah 4. Orang lelaki pasti juga akan bangun. Bangun untuk makan sahur. Takkanlah kau bangun terus pergi makan. Kotor benar. Mesti basuh mulut, gosok gigi, dah lalan dah kena air. Kau ambil wuduk je terus. Ambil wuduk, semayang 2 rakaat minimum tuan-tuan puan. Allahu akbar. Confirm kita dapat pahala. Confirm kita dapat tahajud yang Allah sebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah laka asa an yab'atha rabbuka maqama. Allah angkat martabat bila kita ini tuan-tuan puan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah di waktu malam. Allah angkat martabat. Itu tak pelik bila kita tengok Datuk ni Aziz Nikmat meninggal dalam keadaan yang cukup hebat tuan-tuan puan. 3 kampung jam. Sebab apa? Amalan dia. Kita tengok apa nama Datuk Jalili Hassan punya isteri meninggal dunia. Senyum tuan-tuan. Apa lagi nak cakap? Bila tanya, oh dia mati dalam keadaan yang cukup baik. Sebab dia tak pernah tinggal solat tahajud tuan-tuan. Tak pernah tinggal selama hampir 20 tahun tuan-tuan. Dan nak bagi tahu, Allah angkat martabat di dunia lagi Allah angkat. Ke akhirat tak usah ceritalah. Confirm orang ini tergolong daripada orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala menetapkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman.
maafkan saya kalau terlebih masa yang diambil. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.